Karena negara kita besar, negara kita jangan salah misalnya di Kediri. Dalam catatan Lingwai Taita itu Kediri atau Panjalu atau Daha ini terkenal sampai ke Papua Barat. Artinya bahwa wilayah kita Panjalu ini sampai ke Papua Barat. Panjalu itu kalau ada wilayah kita ada kau apa itu di anu ya di era Kahuripan ya. Kahuripan ibu kota di Jalan Doho sana, Jalan Doho. Jalan Doho itu jelas, Doho itu Dahanapura di antara dua gunung api. Dahanapura itu namanya kota api. Berarti kita berada di antara dua gunung api, Gunung Kelud dan Gunung Wilis. Nah, jadi Wilis dulu aktif. Kelud itu dalam catatan negara Kertagama, Kakawin negara Kertagama disebutkan bahwa itu adalah Gunung Kaput. Jadi posisinya kita berada di situlah. Kita tahu sejarah Dewi Kirisuci yang menolak menjadi raja dan memilih menjadi pertapa. Kemudian Raja Airlangga membuat kerajaan dipecah menjadi dua dari garwo-garwo selirnya, ya itu menjadi kerajaan Jenggolo dan Panjalu. Jenggolo itu posisinya berada di Tuban, Lamongan, Ujung Galuh, Pasuruhan, Kanjuruhan ke sana. Sementara Panjalu itu di sini di sisi ke barat. Lah, ada 35 prasasti yang ada di Panjalu dan 5 prasasti yang ada ditemukan di Jenggolo. Artinya posisi Panjalu ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Lah, ini juga jarang diketahui kenapa kemarin Sang Engkel untuk memberi nama pendopo Kabupaten Kediri itu Panjalu Jayati itu saya ngengkel karena ada yang pihak tidak setuju. Karena saya memiliki ada sesuatu hal bahwa di Panjalu Jayati kemenangan atau Kediri menang itu dalam prasasti Hantam di tahun 1135 ada ada beberapa keistimewaan yang diberikan raja kepada rakyatnya. Jadi pertama adalah memberikan rakyat boleh makan makanan raja, yang kedua boleh menggunakan kayu nangka. Nangka itu identik warna kuning. Kuning itu emas, emas itu raja. Yeah. Terus boleh menggunakan sokok guru lebih dari 4, biasanya cuma 4 sampai 8. Boleh menggunakan lesung dari kayu nangka atau perabotan dari kayu nangka. Terus selanjutnya adalah memberikan ampunan kepada pencuri yang mencuri di lokasi di Kediri tapi kemudian mau mengembalikan ya tanpa dihukum. Artinya bahwa dia mau mengembalikan saja itu sudah sebuah bentuk dari istimewanya dari Prasasti Panjalu Jayati. Lah ini kan welas asih. Bahwa di situ Raja Prabu Jayabaya memberikan rasa welas asih kepada raja. Itulah yang saya jadikan alasan bahwa pendopo ini nanti juga akan memberikan welas asih kepada masyarakatnya.